2016. Kak Jan terdahulu. Okey? Ya. Yeah. Satu tahun dia dapat tembak babi. 107 saja. Okey? 2017. 177 setahun. Nah, saya nampak. Setahun, saya nampak. 177 ekor. Saya nampak? Ya, nampak. Saya kata saya 78 tak nampak. 70. Ah, sudah. 2018. Setakat sampai bulan 5. Okey? Dengan dibantu oleh saya bulan 5 ke atas saya jadi ekor, saya tembak. Okey, dia meningkat sikit. 296 ekor babi. Nah, itu saya tak nampak. Okay. Saya dia kecil sikit. Yang paling ketara sekali bila saya tahun ini saja saya dapat tembak 479 ekor sampai bulan Oktober. Yang satu sampai bulan Oktober. Jadi di sini menunjukkan kerajaan dulu tak buat kerja. Ya, jangan sebut yang dulu. Tak, saya kena sebut. Tembak babi. Kalau dia buat kerja, dah tentu babi tak banyak. Kerajaan dia tak duduk lawan dengan babi. Apa punya kerajaan? Tembak babi. Tembak babi ke dia lah. Kata ikut peraturan, kata ikut disiplin. Mana disiplin semua undang? Mana disiplin semua undang? Kita isytiharkan batu. Kita isytiharkan penggalan batu juara penembak babi. Selesai. Nanti saya belum ambil lagi speaker. Okey, teruskan. Nanti persepsi rakyat di luar mengatakan tidak baik. Ya. Yeah. Okey. Bila saya katakan Kak Jan dulu tidak membuat kerja, benda tu betul lah. Ya. Yeah. Okey. Saya nak tanya, kalau Kak Jan dulu kata ada buat kerja, jumlah tembak babi mesti banyak. Mana gambar mengatakan esko dulu ada keluar? Saya tunjuk gambar saya. Tengah malam, eh? Malahan semalam, saya pun ikut dia lagi. Pagi saya boleh masuk lagi meeting. Oi, gemuknya. Speaker kena ingat, speaker. Kalau saya tak selesaikan masalah babi hutan ni, babi hutan ni, dia ni memang haram pada orang Melayu. Kalau dah sampai main sekitar rumah dia, dah masuk masjid, dah masuk sekolah, siapa punya tanggungjawab? Portfolio saya. Kah Kiki Hatui. Kelakar betul sidang Dun Melaka ni. Lagi lawak dari Maharaja Lawak. Sekian dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Johnny Dosa. Kali ini Mia tak berpantun. Kita berikan laluan kepada juara penembak babi untuk memberikan pantun sebagai tanda penghargaan kami di atas kejayaan beliau menembak babi paling banyak di Malaysia. Muhahahahihihiu. Kalau pintar soalannya, pintarlah jawapannya. Kalau bijak soalannya, bijaklah jawapannya. Tapi kalau bodoh soalannya, bodohlah jawapannya. Kalau bodoh jawapannya, mana bodoh lah orang jawabnya. Sekian buletin TTKM. Berita parodi, troll sensasi, salam Malaysia baru kucing kau putih.